Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 167. Yang mana pada Perfect World episode 167 ini menceritakan Xiao yang harus berpisah dengan kedua saudaranya karena mereka harus mencari jalan sendiri-sendiri. Namun Xiao juga akan mendapatkan kesulitan saat menemukan teknik kuno 10 iblis jahat yang ternyata teknik itu bisa mengeluarkan kekuatan kuat saat akan diambil Xiao. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah pertempuran besar kemarin pun, Xi Yi menyadari jika ini adalah kesempatan mereka untuk berkumpul, namun pada akhirnya tetap harus mencari jalan masing-masing. Maka dari itu pun, Xi Yi ini berpamitan untuk pergi. Begitu juga dengan Jin Hao yang ingin mencari jalannya sendiri, karena setelah pertarungan kemarin, Jin Hao menjadi tahu akan kekurangan dirinya. Xi Hao pun sadar jika mereka tetap harus mencari jalannya sendiri-sendiri. Dan suatu hari saat mereka bertemu lagi, pasti akan ada pertarungan yang seru. Xi Hao ini memanggil Luo Dao dan penjual obat itu. Dan dengan cepat pun, Luo Dao ini membuka pita di reruntuhan immortal kuno ini. Luo Dao pun bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Dan Xiao pun menunjuk ke sebuah jalan yang mengarah ke Laut Merah untuk mencari peluang. Sementara terlihat di lereng gunung sarang jahat, Jin Hao sedang mencoba membuka sebuah gerbang besar. Namun terlihat Jin Hao ini gagal membuka pintu tersebut. Dan seketika Jin Hao berpikir untuk mempersembahkan darahnya setelah melihat bercak darah di pintu tersebut. Terlihat dari belakang Jin Hao ini, muncullah sebuah batang runcing yang terus mendekat. Dan pada akhirnya dengan cepat pun, Jin Hao ini menggoreskan darahnya ke gerbang depannya itu. Sementara di alam ilusi alam sarang, terlihat Xi dan orang-orang lainnya sedang mendapat sedikit gangguan. Dengan cepat pun Xi memeriksa dengan pupil gandanya dan melihat jika pintu keluar ada di depan mereka. Dengan cepat pun mereka berusaha ke pintu itu dengan terus menghindari serangan di tempat ini. Di sini Xi Yi sempat terkena serangan, namun dengan cepat Xi Yi menggunakan teknik butian dari pupil gandanya, yang mana teknik itu bisa membangun kembali waktu. Maka dari itulah di sini Xi Yi bisa keluar dari tempat itu. Sementara di Laut Merah Alam Sarang, terlihat Xi Hao ini sudah bersama teman-teman barunya. Dan penjual obat itu terkejut karena yang disebut wilayah air ternyata adalah Laut Merah yang tercipta dari magma. Bahkan di sini orang-orang yang mengikuti Xi Hao protes karena jalan yang mereka temui sekarang menghilang. Dan mereka mempertanyakan apakah Xi Hao CS ini tak bisa membaca pita. Namun Lan Yizhen berkata, kenapa mereka menyalahkan Xi Hao CS padahal mereka lah yang bersikeras mengikuti Xi Hao sejak dari Gunung Yunxian. Tiba-tiba tempat bergetar karena muncul makhluk berbentuk naga dari dalam magma tersebut. Luo Dao pun bertanya-tanya apakah naga ini meminta mereka semua untuk menungganginya. Namun Xi Hao memberitahu jika mereka naik naga itu dan masuk ke dalam lautan magma ini, maka mereka bisa saja terbunuh kapan saja, karena mereka juga tak tahu apakah ada bencana atau keberuntungan di situ. Tiba-tiba di sini muncullah api kuno misterius yang bahkan api ini bisa membakar habis buah dewa. Dengan cepat pun Xi Hao menggunakan formasi pelindung saat api ini berusaha menyerang mereka semua. Penjual obat yang sudah mundur dari awal pun terlihat tertangkap oleh sesuatu. Dengan cepat pun Lan Yizhen menggunakan pedangnya untuk menyelamatkan penjual obat ini. Di sini mereka baru menyadari jika ternyata dinding batu itu terus tumbuh tanpa henti. Dan itu akan membungkus mereka serta membawa mereka masuk ke dalam tanah jika mereka lengah sedikit saja. Xi Hao pun meminta mereka semua untuk mengikutinya saja. Dan Xi Hao pun memilih untuk menunggangi naga tadi. Terlihat naga ini terbang dan membawa mereka ke sebuah tempat. Batu petir pun memberitahu jika dengan adanya pohon batu di belakang, Xi Hao bisa menggunakan itu. Dan bagi batu petir, Laut Merah ini ternyata hanya begini saja. Sementara Xi Hao merasa bahwa tempat ini sepertinya tidak mempunyai jalan keluar. Xi Hao juga tak tahu siapa yang memurnikan naga ini untuk dijadikan perahu untuk menyeberang laut magma ini. Namun batu petir lebih khawatir karena dia tak tahu naga ini akan membawa mereka kemana. Karena di sekeliling mereka hanya ada lautan magma tanpa batas. Dan yang membuat mereka lebih terkejut karena naga ini melemparkan mereka saat sudah sampai di tengah lautan magma. Dengan cepat pun, Xi Hao kembali mengeluarkan formasi pelindung kunpengnya untuk menyelamatkan mereka. Namun terlihat dari bawah magma itu, naga tadi muncul kembali dan memakan mereka.
Terlihat di sini, Xiao CS pun masih selamat dan berada di dalam perut naga liar tadi. Di sini mereka baru tahu, ternyata di dalam perut naga itu terdapat banyak lorong seperti gua. Dan beberapa orang menyesal karena sudah mengikuti Xiao hingga mereka ditelan oleh naga ini. Namun salah satu teman orang itu langsung memukulnya karena orang itu tak tahu berterima kasih padahal Xiao sudah berulang kali menyelamatkan mereka. Xiao pun meminta agar mereka berhenti ribut dan Xiao mempersilahkan mereka untuk ikut atau meninggalkan Xiao saja. Karena yang terpenting bagi Xiao saat ini bisa keluar secara hidup-hidup. Xiao pun berusaha menyerang menggunakan tungku emasnya, namun ternyata di dalam perut naga ini jika menyerang tanpa izin maka akan diserang balik oleh sebuah teknik. Penjual obat itu meminta Xiao untuk berhenti karena mereka akan mendapatkan serangan balik. Namun Xiao tak mau menyerah dan tetap harus mencobanya. Xiao pun langsung menyerang menggunakan pedang petirnya. Dan Xiao meminta mereka semua mundur karena Xiao akan mengarah pada satu titik. Yang mana jika ada serangan balik, maka itu hanya akan menyerang Xiao saja. Dengan cepat Xiao pun menyedot naga-naga kecil itu ke dalam lorong surgawinya. Setelah itu penjual obat ini mempunyai ide untuk berpencar agar mereka segera mendapatkan jalan keluar. Dan batu petir pun terlihat melihat sesuatu. Dan ternyata batu petir menemukan bantalan misteri yang mana benda itu bisa otomatis membaca teknik harta 10 iblis jahat. Lan Yijen pun bingung kenapa masih ada sisa tulang yang tertinggal di situ. Xiao pun merasa jika orang-orang yang mati itu sama seperti mereka dan ditelan oleh naga ini namun tak bisa melarikan diri. Luodo pun melihat batu di depannya yang bertuliskan nama Peng Tianyi. Dan Lan Yijen tahu bahwa orang itu adalah salah satu orang aneh dari zaman kuno yang menjadi kebanggaan pada zaman itu. Namun orang itu tak pernah muncul kembali setelah memasuki reruntuhan immortal kuno yang kedua kalinya. Xiao pun melihat jika tulang asli orang ini sudah diambil, bahkan tulang kelima dari orang ini sudah hilang dicuri. Mendengar itu Luodo berpikir, mungkinkah ada orang yang khusus mengumpulkan tulang asli dari orang kuat? Dan mendengar itu Xiao menyimpulkan jika sebelumnya pasti ada orang yang berhasil keluar dari tempat ini. Sementara di tanah kuno misterius alam sarang, terlihat Jin Hao dan orang-orang lain berusaha naik ke tempat itu yang penuh dengan tekanan. Dan Jin Hao tak tahu apakah orang kuat yang naik lebih dulu sudah tiba di tanah depan mereka dan merebut obat cuci. Dan benar saja terlihat seorang yang sampai lebih dulu langsung mengambil obat cuci di situ. Namun tiba-tiba langit menghitam dan muncullah sebuah formasi dari langit yang mengeluarkan petir. Melihat itu Jin Hao bertanya-tanya apakah itu juga termasuk ujian di tempat ini. Dan terlihat petir itu pun menyambar orang-orang yang sedang berada di tangga tersebut. Dan mereka harus berbalik arah karena petir ini menyambar mereka tanpa pandang bulu. Sementara di tempat lainnya itu Dojo Misterius Alam Sarang, terlihat beberapa orang berada di tempat ini. Dan terlihat pula Si Yi ini juga sudah berada di situ. Terlihat seseorang bertanya ujian macam apa ini, karena sepertinya mereka hanya disuruh menumpuk dan menebak sebuah teka-teki. Namun seorang lain berkata jika dia sudah berada di tempat itu beberapa hari, namun belum juga bisa menebak satupun teka-teki di tempat itu. Dan mereka bertanya-tanya sebenarnya di mana obat cuci yang sedang mereka cari itu. Terlihat salah seorang memukul batu di depan mereka karena merasa dipermainkan. Namun tiba-tiba batu itu retak dan patung di batu tersebut langsung berubah menjadi monster. Dan monster-monster ini pun satu persatu muncul, kemudian menyerang semua orang yang berada di tempat itu. Sementara di tempat lain, Xiao merasa bahwa yang membunuh orang-orang tadi adalah bantalan misteri itu. Dan Xiao meminta semua orang menjauh, karena Xiao akan memeriksa benda itu. Dan dari benda itu muncullah potongan-potongan yang berisi teknik tertinggi, yaitu teknik harta 10 iblis jahat. Namun Xiao harus datang sendiri untuk mendapatkan teknik itu. Di sini Xiao pun menyadari jika orang-orang itu masuk ke tempat ini atas inisiatif sendiri dan untuk memperebutkan teknik 10 iblis jahat ini. Dan Xiao merasa jika teknik ini sepertinya adalah sarana untuk pengarahan kekuatan. Luodo pun meminta mereka berhati-hati karena nyatanya orang-orang kuno tadi mati karena benda itu. Dan Luodo pun meminta Lan Yijen menggunakan tubuh spiritualnya untuk mendapatkan teknik itu. Di sini dengan cepat pun, Lan Yijen ini mengikuti permintaan Luodo tadi dan langsung menggunakan tubuh spiritualnya untuk masuk ke dalam bantalan misteri ini. Namun terlihat ada sebuah formasi yang membuat tubuh spiritualnya terpental.
Di sini Lan Yijen pun membagi kesadaran ilahinya ke tubuh spiritualnya itu dan kembali mencoba menyerang bantalan misteri itu. Namun bantalan itu mengeluarkan serangan balik yang langsung menghancurkan tubuh spiritual Lan Yijen ini. Lan Yijen pun merasa bahwa bilah cahaya tadi sangat aneh karena bisa mengabaikan pertahanan Lan Yijen. Dan Lan Yijen tahu jika dia hanya bisa melawan menggunakan jiwanya. Di sini Lodo juga pernah mendengar jika bagian terlemah dari Peng Tianyi adalah jiwanya. Namun Lan Yijen tak membenarkan hal itu karena saat tadi kesadaran ilahinya diserang, Lan Yijen merasakan bahwa bilah cahaya itu tidak lebih kuat dari kesadaran ilahi yang dia bagikan. Dan selemah apapun jiwa dari Peng Tianyi ini tak akan lebih kuat dari kesadaran ilahi yang dibagikan Lan Yijen tadi. Di sini Lodo bertanya apakah kekuatan bilah cahaya tadi akan berubah seiring dengan perubahan jiwa lawan. Dan Lan Yijen membenarkan hal tersebut karena bilah cahaya itu akan selalu menjadi sedikit lebih kuat dari kekuatan lawan. Mendengar itu di sini mereka merasa bahwa berarti ini adalah jalan buntu. Karena hanya jiwa spiritual yang bisa melawan bilah cahaya tadi, namun bilah cahaya itu juga akan selalu lebih kuat dari lawan. Dan menurut Cihau, mungkin hanya orang yang benar-benar sudah memahami teknik hukum dan mempunyai kekuatan level ekstrim atau setara dengan itu yang baru bisa bertahan melawan serangan spiritual ini. Di sini Cihau pun akan mencoba itu, namun penjual obat itu bertanya apakah Cihau juga akan menggunakan tubuh spiritualnya lebih dulu. Namun Cihau mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan tubuh asli seutuhnya baru akan menemukan kesempatan. Dan dengan cepat pun, Cihau mengeluarkan tubuh spiritualnya dengan memberikan kesadaran ilahi penuh. Lan Yijen pun kagum karena tubuh inkarnasi jiwa Xiao ini sangat nyata seperti asli dan itu jauh melebihi kemampuan mereka semua. Di sini muncullah belati cahaya itu yang bahkan akan dengan mudah membunuh jiwa seseorang. Dengan cepat Xiao pun menyerang belati itu menggunakan pedang petirnya saat belati itu akan menyerang Xiao. Semua orang pun hanya bisa terdiam melihat kecerdasan Xiao ini. Cihau pun terus menambahkan kekuatannya ke pedang petirnya, namun terlihat belati ini pun bisa membelah diri dan menjadi banyak. Di sini inkarnasi jiwa Cihau ini pun terlihat harus menghadapi semua belati itu. Dan Cihau juga harus menggunakan lorong surgawinya untuk menahan salah satu belati yang langsung menuju inkarnasi jiwanya. Cihau pun juga harus menambahkan teknik petir ke dalam lorong surgawinya karena belati ini hampir menembusnya. Dan kemudian Cihau pun menggunakan pedang petirnya untuk menghancurkan belati ini. Dan setelah itu pun, jiwa Cihau kembali lagi ke dalam tubuhnya. Luo Dao pun tahu jika Cihau mulai mendapatkan pencerahan melihat semua itu sudah selesai. Satu hari berlalu dan Cihau menyayangkan karena kitab itu hanya memiliki satu bab pembukaan dan belum masuk ke hal-hal inti yang lebih penting. Tak lama kemudian Cihau mengajak mereka semua pergi karena jalan keluar sudah terbuka di depan mereka. Dan pada Perfect World episode 168, Cihau akan meneruskan perjalanan dan membiarkan teman-temannya yang mendapatkan peluang. Namun Cihau akan mendapatkan musuh kuat baru, yaitu gadis naga yang termasuk dalam daftar orang kuat di era kuno. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 167 ini. Setelah di episode kemarin kita disuguhkan dengan pertarungan yang epic, di episode ini terlihat pertarungan gak semelelahkan episode kemarin ya. Dan bagaimanakah pertarungan Cihau melawan gadis naga itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 168. Akhir kata, tetap semangat serta jangan lupa bersyukur, dan see you next episode! Thank you.